Bro, tembak tu lah bro. Kat depan tu bro. Kat depan. Dia kat depan. Ah. Atuk, dah tua tu. Tak yalah main game ni tu. Dengan RGB, aku akan jadi lagi power. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fiz Harudi untuk Amanz dan di depan saya sekarang ada komputer riba Predator Helio 300. Jadi ini model kemas kini dan biasanya bila ada refresh yang dilakukan oleh pihak pengeluar, ada tiga soalan yang sering ditanyakan. Pertama sekali ialah, apakah ciri-ciri menara yang ditawarkan untuk model tahun ini? Kedua ialah, apakah penambahbaikan yang diberikan oleh pihak Predator? Dan soalan ketiga, dan soalan yang sangat paling penting ialah, betul ke kalau ada RGB, anda akan jadi lebih power? Well, jokes aside, sebenarnya kita tahu yang ketiga tu bukanlah tu soalan yang legit. Kita tahu sebenarnya RGB tidak akan membuatkan anda lebih power. Tapi yang pasti, kalau ada RGB, sekurang-kurangnya sesi permainan anda akan jadi lebih menarik walaupun anda bukan seorang gamer yang power. Pertama sekali, kita akan bercakap tentang rekaan dan keseluruhan kerangka Helio 300 ini diperbuat pada logam dan bahagian panel dan bahagian bawah saja diperbuat daripada bahan plastik. Ini dipadankan dengan skrin sebesar 15.6 inci daripada keluarga IPS LCD dengan kadar sekeras semula yang tinggi 144Hz. Jadi kalau nak fast gaming, ini adalah komputer riba yang menarik. Dan seperti biasa, jika ada komputer riba mesti ada webcam dan webcamnya hanya sekadar 720p sahaja pada waktu ini. Seperti biasa, papan kekunci ini ialah senjata anda untuk ke laman cyber. Dan pada Predator Helio 300 ini, papan kekunci yang digunakan adalah jenis membran. Jangan risau walaupun membran anda masih lagi mempunyai travel yang mencukupi, bukan sahaja untuk sesi permainan yang selesa, tetapi dari pengalaman saya sendiri, untuk melakukan kerja juga adalah tiada bermasalah. Dan kesemua papan kekunci ini dilengkapi dengan sistem RGB dipanggil sebagai Predator Sense dengan 4 zon berbeza. Jadi jika anda nak customize, tak ada masalah. Dan saya akan bercakap lebih banyak lagi tentang Predator Sense selepas ini. Pilihan I.O. juga menarik. Pada bahagian kiri terdapat satu Kensington lock, satu port LAN RJ45, dua USB 3.2 generasi 1 dan satu bicu audio 3.5mm. Bergerak ke sisi kanan pula terdapat satu USB-C, USB 3.2 Gen 2, satu USB 3.2 Gen 2 juga dengan USB-A, satu port HDMI bersaiz penuh dan satu mini display 1.4. Jadi pasti ada tertanya, manakah port kuasa? Jadi port kuasa diubah daripada bahagian kiri pergi ke bahagian belakang dan menurut Predator ini adalah bagi memastikan mereka yang bertangan kidal tak ada lagi masalah nak gunakan tertikus yang kabelnya berselirat dengan kabel kuasa seperti pada model pada tahun sebelumnya. Dari segi spesifikasi pula, terdapat dua penawaran pemproses sama ada Intel i5 generasi ke-10 ataupun Intel i7 generasi ke-10. Ini dipadankan pula dengan RAM yang bermula daripada 8GB RAM DDR4 ataupun jika anda rasakan tak mencukupi, boleh lagi sehingga ditambah ke 32GB. Storan pula adalah 512GB PCIe NVMe daripada keluarga SSD. Jika macam RAM anda rasakan 512 mana cukup, anda ada lagi satu slot untuk SSD dan masih lagi jika anda rasakan tak cukup, ada lagi satu bay untuk HDD di dalam kerangka komputer riba ini. Untuk grafik, kad grafik yang digunakan ialah Nvidia RTX 2060 dengan 6GB GDDR6. Wi-Fi pula ialah Killer Wi-Fi 6 dan jika itu tak mencukupi, ada juga Killer Ethernet 2600 dan akhir sekali ada juga sokongan untuk Bluetooth 5.0. Jadi apa ciri unik yang ada pada Helio 300? Kita mulakan terlebih dahulu dengan sistem penyejukannya. Sistem penyejukan Aeroblade 3D Technology generasi keempat ini membawakan penambahbaikan di mana ianya tidak sebising dengan generasi terdahulu dan ini memastikan ketika anda sedang dalam sesi permainan video yang sangat intens, tak ada masalah kebisingan hadir daripada komputer riba. Terdapat lubang-lubang udara pada bahagian atas untuk memastikan udara dapat disedut masuk ke dalam cases. Dan dengan Predator Cool Boost pula,
kipas akan dinaikkan secara automatik mengikut kepanasan setiap komponen yang ada di dalam komputer reverb ini dan memastikan segalanya berfungsi pada tahap yang paling optimum. Bagi atas ini juga terdapat satu butang turbo dan sekiranya ditekan, GPU akan secara automatik menjalani proses overclock dan kipas akan terus ke tahap maksimum dan ini akan memastikan anda dapat menikmati komputer reverb ini pada tahap performance yang tertinggi. Dan di atas butang numpad pula, anda akan nampak sebuah butang dengan logo Predator. Jadi apakah fungsinya? Well, sebenarnya butang ini jika anda tekan akan melancarkan aplikasi Predator Sense. Pada skrin home, anda boleh melihat sendiri prestasi komputer reverb anda secara masa nyata dan di sini juga anda boleh mengubah profil untuk warna, melakukan lewah jam untuk GPU dan juga melihat kelajuan kipas secara pantas. Lighting pula ialah untuk menukar zone LED mengikut kehendak anda. Terdapat 4 zone seperti yang saya katakan tadi. Seterusnya ialah overclocking pula untuk melakukan lewah jam mengikut preset yang ditawarkan oleh pihak Acer. Fan control pula ialah untuk mengubah suai setting kipas. Anda boleh mengubah GPU ataupun CPU secara berasingan. Monitoring pula mendapat informasi tentang laptop anda untuk sesuatu tempoh masa secara pantas. Game sync pula ialah untuk mengubah suai sesuatu tetapan secara automatik mengikut game yang dibuka. App Center pula ialah merupakan satu hub di mana semua aplikasi tambahan yang anda perlukan disatukan untuk memudahkan akses seperti XSplit untuk perstreaman, Nvidia GeForce Experience dan Killer Control Center misalnya. Ya, anda dengar betul, memang ada Killer Control Center memandangkan chip Wi-Fi Killer AX1650 dan juga Killer Ethernet 2600 digunakan pada laptop ini. Jadi dengan adanya chip ini, bukan sahaja penstreaman anda boleh lakukan dengan baik tetapi juga gaming yang baik secara atas talian boleh dinikmati. Secara ringkasnya, chip Killer ini akan memberikan keutamaan kepada bukan sahaja gaming tetapi juga pada penstreaman berbanding dengan perisian lain yang mungkin ada di latar belakang. Akhir sekali kita bercakap tentang skrin 144Hz dengan RTX 2060 tadi. Jadi ia sepatutnya menawarkan pengalaman permainan yang cukup baik sesuai dengan spesifikasinya. Jadi jika anda banyak main permainan e-sport macam Dota 2 ataupun CSGO, tak ada masalah untuk memainkan kesemua permainan ini pada kadar segar semula 144Hz. Dan pada permainan AAA pula, ianya boleh dimainkan pada tetapan medium tanpa sebarang masalah dan selesa. Laptop ini saya rasakan menarik kerana ia memberikan anda bang for your buck, sangat berbaloi. Di Malaysia, untuk model i5 ditawarkan pada harga RM4,599 dan untuk model Intel i7 pula pada harga RM5,199. Anda boleh membelinya di kedai atas talian Acer ataupun mana-mana pengedar rasmi Acer di Malaysia sekarang. Baik, sekian sahaja pada saya Fiz Saharudin. Jangan lupa like dan subscribe di channel Aman. Jumpa anda di sesi seterusnya. Bye-bye.